Janji saya akan mengabarkan hasil tangkaran lomba dikat ya, dari sini dan anak-anaknya. Ya kan? Kita lihat. Ini dia. Yang rawatnya sudah di depan. Eh, Bang. Siapa? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Namanya siapa sih? Utis. Oh, keren banget. Itu level Eropa nama itu. Utis. Nah, ini siapa nih? Ini jantan Ringhat. Ya, Ringhat ini. Betina Pelormas. Betina Pelormas. Ini hasil dari kandang ternak ini kan? Iya, betul. Jadi kalau itu berarti ini indukannya jelas, bapaknya jelas ya kan? Iya. Ya. Ini bisa di ini enggak? Ini dari mana indukannya apa bisa. Dan dari mana? Coba yang ini apain? Kalau ini terah jaguar, betinanya Prabu, lokal sini UTBF. Oh, lokal terbaik. Iya. Ya, saya ngerti pasti betinanya lokal terbaik. Oh, jantannya yang gede ringan. Main sini juga. Oh. Ya. Kalau ini? Kalau ini hammer. Oh, hammer ya? Iya. Oh, benar. Si hammer itu yang ini kan yang juara di mana-mana ya? Iya. Yang fenomenal banget itu di MPR RI kan? Iya. Gitu. Ini 4 ya anakan dia? Anak hammer ada 4. Mana ini? Yang ini kandang merah 1, bing biru, ini hitam. Sama yang ini. Oke. Oh, ini sebetulnya hasil keberapa ini? Kalau buat hammer baru kalau yang pertama yang ini. Dia udah 2 kali produksi, yang satunya masih di lolo. Oh, yang tadi ya? Yang biasa kita tadi. Oh, jadi produk kedua belum dilepas juga ya? Belum. Belum. Ya. Soalnya ingin lihat dulu gimana nih perkembangannya. Oh, ini ya hammer 4, berarti hammer udah menghasilkan 7 anakan ya? 7 anakan. Hammer itu betinanya siapa sih? Kalau hammer Prabu juga. Prabu ya? Ya, Woodbat. Ya, Woodbat itu peternak terbaik di Pandeglang atau di Serang? Di Pandeglang. Di Pandeglang ya. Yang anakannya sering juara ya? Ya. Dan katanya betina nggak dijual sebetulnya? Ya, enggak tadinya om. Cuma dia berhubung apa teman, dia ngasih ke kita. Bukan diancam sama bareng-bareng datang 5 orang gitu. Sama yang gendut itu tuh. Enggak ya? Iya. Oh, jadi sekalipun betina itu sakral tidak dijual, sesama teman, sesama penangkar mah boleh mungkin ya. Oh, betul. Dan juga gini katanya ini ada anakan yang dari Nendra. Iya, itu anaknya Pelormas. Pelormas sama? Iya, di Silang sama Ringhad. Oh, Ringhad anyer lila. Pelormas ada di sini. Anyer ada, Harry Hart coba. Yang anakannya udah terkenal itu si 20 juta ke atas kan, karena memang indukannya hebat-hebat gitu kan. Udah banyak terkenal dan kemarin jebolan kandang Henry Hart juga ada yang moncer. Ya kan? Di HLS juara pertama dengan gaya yang hebat, isian yang hebat, udah mewah lah gitu. Dan ternyata di sini sudah ada, di sini sudah komplit ya kan. Padahal saya baru hafal Pandeglang ada peternak seperti ini. Bos, saya ingin ke kandang penangkarannya, okay. Indukannya mana siap, coba? Om. Coba.
Kita start di sini Om ya. Iya, siap. Wih, kandangnya rapi, pakai kayu plet, kayu palet, biar adem katanya. Oh, ini nih. Ini? Nah, ini jaguar. Kebetulan ini lagi angrem. Oh, jaguar lagi angrem ya. Ini cara lagi angrem, cara rawatnya gimana nih? Kalau rawatnya sama aja sih Om, yang penting pakan tercukupi sih. Iya, jangkrik tidak terlalu banyak kalau lagi angrem ya? Jangkrik aja paling. Oh, kalau sebelum bertelur mah kasih keroto? Ulat. Paling ulat kita main. Oh, ulat sama, sama cacing ya? Kalau cacing paling setelah dia netas. Oh, iya. Yang ini yang mana nih? Kalau ini betinanya Ringhat, anyar, jantannya mainan kita juga, namanya Deka, udah lumayan juga sih, prestasinya lokal sini udah banyak. Iyalah, main 12 tahun bos, jadi sudah hafal betul mana yang terbaik, mana yang ini enggak. Ini juga kebetulan lagi angrem ya? Iya. Luar, ini ternak belum setahun loh, tapi anakannya sudah, alhamdulillah, udah mencapai 20 lebih. Yang ini? Kalau ini jantannya Jaguar, betinanya Prabu Uut. Ini Beler. Yang tadi jenanya anaknya yang baru usia 2 hari dipanen. Ngeri ya, gede-gede ya. Keren, keren, jantannya keren banget. Lihat, dia keren banget. Betul ini juga keren-keren. Ini lihat-lihat, Gi. Gi. Ih, katuragannya, Gi. Ah, asik banget ini. Dan ini sudah mulai ngangrem semua ya? Iya. Ngeri. Ya, ini kita ke kandang kedua. Ini di sini baru 10 kandang, 8 kandang yang sini produktif. Ini original ya, lihat masih dikunci, belum dibuka segelnya nih. Ini lihat. Wah, tapi nggak panas ya? Nggak. Hebat ya? Kayak aluminium foil. Oh juga. Iya, pantesan. Ini yang mana nih? Kalau ini RBF Jabar, betinanya ternakan Mantri Ade, lokal sini juga. Ini RBF tuh ini ya? Cirebon ya? Yang Cirebon kan? Oh, ini juga? Kalau ini Panglima, Rizky BF, betinanya EBF, masih produk lokal juga. Cuma sudah lumayan prestasi juga. Prestasi jelas lah, kalau nggak prestasi. Ini lagi angrem sama ini juga. Ini kalau ini. Oh, ini angrem ini. Pelor emas ya Om. Oh, betinanya. Betinanya pelor emas, jantannya Ringham. Oh, pantesan keren banget lihat. Aduh. Ah. Ah. Ini yang mana nih? Kalau yang ini jagoan kita, ini hammer. Hammer ya? Iya. Wah, ngeri. Ini dia hammer nih. Ya. Golden boy-nya tangkaran ini. Anakan hammer, ringnya sih langsung ringnya gold. Ring gold. Itu. Aduh. Bro. Ya, kalau dirawat baik, sekalipun dalam tangkaran, agresif aja ya. Ini besok juga bisa ngadu. Oh, ini aja. Oh, ini masih hebat ya. Ini dirawatnya hebat, lihat kakinya. Padahal dia umurnya udah hampir 7 tahun ada ya? 8 tahun lalu. Coba 8 tahun. Lihat kakinya. Kayak umur muda, ngeri.
Ini hammer ya? Iya. Luar biasa. Yang ini? Kalau ini RBF Prabu. Oh, yang edan ini cakep keturangannya nih. RBF ya? Iya. Lihat. Aduh. Anakan Prabu RBF, kali betina Prabu juga. Nah, hammer. Garam juga ini. Mana-mana? Yang ini. Posisi telur tiga ini. Kemarin set. Kalau hammer sama baru nelor dua waktu kemarin. Aduh. Kita perlihatkan kandang-kandangnya, ternyata memang materinya mantap-mantap ya, jelas-jelas silsilahnya jelas, terasnya jelas, indukannya jelas, betinanya sangat jelas, pantesan kan keluar burung-burung anakan yang hebat. Dan tentu ini satu rekom ya bagi penikmat ekor panjang ingin berinvestasi, nanti saya kasih itu alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, barangkali Anda berminat untuk mengadopsi anak-anak.